Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal makanan sehat. Ya, makanan sehat. Teman-teman tahu tidak apa saja sih makanan sehat itu? Ya, makanan sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi dan vitamin agar tubuh kita menjadi kuat. Kalau kita tidak makan makanan sehat, apa yang terjadi teman-teman? Ya, tubuhnya akan lemas karena tidak masuk makanan yang menyehatkan. Yuk, sama-sama kita lihat apa saja sih makanan sehat itu. Yang pertama ada sayur. Apa? Sayur. Lalu ada buah. Buah-buahan, macam-macam jenisnya dan banyak vitaminnya. Lalu ada apa lagi? Ya, ada lauk-pauk, ayam goreng, daging, ikan. Ya, boleh ditambah dengan tahu dan tempe. Teman-teman, itu dia jenis-jenisnya. Banyak bukan? Teman-teman jangan lupa ya, di rumah makan makanan sehat. Dan untuk selanjutnya, teman-teman boleh mengerjakan pekerjaan yang Miss Yesi berikan pada teman-teman ya. Kerjaan rumahnya boleh diselesaikan. Di antaranya boleh membantu Bunda menyiapkan makanan sehat. Miss, apa sih Miss? Kalau di rumah aku harus apa Miss makanan sehatnya? Bebas teman-teman. Teman-teman boleh membuat roti. Itu juga makanan sehat. Roti bersama Bunda ataupun Ayah. Terus membuat sayur. Sayurnya apa? Terserah teman-teman. Sayur sop, sayur bayam, ya, sayur kangkung. Teman-teman membantu Bunda ya di rumah ya untuk menyiapkan makanan sehat. Baiklah teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa ya di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.